gue ada di sini. Bukan kamu kemana-mana. Gue ada di sini. Mau bayar nggak? Menit. Awas kalau jauh-jauh. Kita awasin dari sini. Satu kampung ini sudah kena dis pernyataan Mbak DP. Soalnya udah bawa-bawa kampung ini. Momen Dewi Persik diusir dari panggung dangdut Akademi Indosiar. Nama penyanyi dangdut Dewi Persik kini ramai dibicarakan. Buntut dari perseteruan dengan ketua RT Lebak Bulus, lingkungan tempat tinggalnya yang terjadi di momen Idul Adha baru-baru ini. Mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini pun sempat ricu dan tidak menemui titik temu. Lantaran Dewi Persik mengamuk karena tersulut emosi usai adu argumen dengan ketua RT dan beberapa warga lainnya. Bahkan dikabarkan jika wanita yang dikenal dengan goyang gergaji ini telah dipecat sebagai juri dangdut akademi lantaran merugikan pihak televisi. Seperti diketahui, beberapa tahun belakangan ini Dewi Persik menjadi salah satu juri dangdut bersama dengan penyanyi dangdut senior Soimah, Nazar, dan Nul Darastista. Namun karena kerap membuat kontroversi, Dewi Persik dinilai menjadi penyebab rating dangdut akademi turun. Turunnya rating dangdut akademi tersebut dikarenakan publik ramai-ramai meninggalkan ajang pencarian bakat itu. Karena kesal dengan sikap Dewi Persik yang sering membangga-banggakan dirinya dan menyindir orang lain. Karena hal itulah yang membuat petinggi TV dan direktur programming Harsiwi Ahmad memutuskan memecat Dewi Persik jika tidak mau merubah sikapnya itu. Sementara itu, Soimah dan Inul Daratista hanya bisa meminta doa agar permasalahan yang menimpa Dewi Persik bisa cepat selesai. Mereka pun berpesan agar Dewi Persik menggunakan kepala dingin agar tak mudah tersulut emosi dalam menghadapi masalahnya saat ini. Beberapa pihak yang mengingatkan Dewi Persik agar introspeksi diri dan mendengarkan nasihat orang di sekitarnya agar tak mudah terprovokasi